bersama dengan Budi sekarang ini, Taufik. Dia memegang watak Abu. Ini Abu ke belakang-belakang. Nama Abu. So, Abu, you jadi pemain apa? Saya pemain sayap kiri pasukan Malaysia nombor 11. Amboi, cita-citanya. Mungkin you boleh ceritakan sedikit pengalaman bila dah mendapat arahan daripada ataupun mendapat bimbingan daripada pengarah yang orang disifatkan sebagai box office. Saya bekerja dengan Chua adalah pertama kali dan banyak sangat pengalaman yang saya dapat selain daripada kerjasama di antara kami, dan kami dilatih dengan betul-betul, orang kata betul-betul profesional, sebab saya adalah first timer, saya adalah pendatang baru. Dan untuk memiliki watak Abu ini, bagi saya, dia yang banyak garap saya. Dia selalu macam, dia akan marah saya. Taufik, I don't want to see Taufik. I want to see Abu. Dan apa yang menariknya tentang watak Abu ni dalam tim Malaysia, dia adalah orang yang satu-satunya rambut ke atas. Yang lain semua rambut ke bawah. Okay. Saya seorang je rambut ke atas. Itu yang menampakkan Abu ni lebih lain daripada orang lain. Dan lagi satu sifatnya yang suka kacau orang. Semua orang hampir satu tim dia kacau. Mungkin ramai yang nak tahu apakah kelebihan filem ini berbanding dengan filem-filem, orang kata ada banyak filem bola sepak dekat negara kita. Apakah keistimewaan dia? Bagi saya, filem ini sebenarnya berbeza. Berbeza kerana apa? Pertamanya, dia gabungkan tiga bangsa utama di Malaysia, iaitu Cina, Melayu dan India. Dan dalam masa sama, garapan cerita ni bukan saja pada sejarahnya. Pada orang kata cuma mengeksperimenkan ataupun memberi nafas baru kepada industri filem Malaysia dari segi teknologinya, kesan khasnya. Dan bagi kami sendiri, pelakon-pelakon baru yang berlakon dalam filem ini, kami teruja. Kerana ini adalah filem pertama yang kita belum lihat lagi di Malaysia. Banyak, panjang lebar bersama datang Taufik. Lepas ni Budi pun nak menonton filem Olah Bola. Memang excited sebab selepas diberitahu filem ini ada CGI, betul? Betul, betul. CGI dan juga mesej-mesej yang elo, yang positif, yang sangat kuat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com.